Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua para peserta perkuliahan Fisika Dasar 2. Melanjutkan pertemuan di minggu ke-9 kemarin, di minggu ke-10 ini kita akan membahas tentang arus bolak-balik part yang kedua. Kita akan mulai di fasor atau fase vektor. Jadi, analisis rangkaian AC menggunakan aljabar trigonometri ternyata sulit dilakukan, terutama bila rangkaiannya tidak sederhana. Dengan menggunakan diagram fasor, beberapa kesulitan aljabar diselesaikan dengan bantuan gambar atau geometri. Nah, suatu fasor adalah seperti vektor biasa yang mempunyai besar, panjang, dan arah sudut terhadap sumbu tertentu. Besaran yang dinyatakan dengan fungsi harmonik, sinus dan kosinus, seperti tegangan dan arus, dapat digambarkan sebagai sebuah fasor. Nah, misalnya VT sama dengan VM atau V masuk cos omega T ditambah P dalam notasi fasor dinyatakan sebagai VT sama dengan VM. Nah, ini ada simbol sudut ya, sudut dari omega T ditambah P, di mana sudut fasor yang menyatakan arah, sedangkan VM atau VN, V masuk, ini merupakan panjang fasor. Bila digambarkan dalam diagram fasor, maka kita akan dapatkan seperti ini. Panjangnya adalah VM, sudutnya adalah omega T ditambah P. Maka VT-nya sama dengan VM cos omega T ditambah P. Oke. Kemudian, bila diagram fasor untuk rangkaian RLC, pada rangkaian arus bolak-balik, maka kita bisa kategorikan seperti ini. Nah, kenapa kok ini sejajar? Karena memang ini adalah fase yang sefase dua-duanya antara arus dan GGL-nya atau V-nya, voltasenya. Sedangkan untuk yang ini, induktor, maka induktor itu I-nya lebih duluan dibandingkan si V. Sedangkan untuk kapasitor, yang tertinggal adalah I, sehingga V-nya lebih dahulu. Kemudian penggunaan fasor, kita akan lihat ditinjau kembali rangkaian RLC seri, misalnya VT sama dengan VRT ditambah VLT ditambah VCT, maka VM cos omega T sama dengan IM, R cos omega T untuk VRT ya, ditambah omega L cos omega T ditambah P ditambah P per 2 untuk VL, kemudian ditambah 1 per omega C cos omega T plus P min pi per 2. Sesuaikan dengan dia tipe RLC-nya. Maka bila menggunakan cara fasor, maka kita akan dapatkan seperti ini. Jadi sebenarnya ya sama aja gitu loh. Cuman bedanya tidak ada simbol cos dan sinus, tinggal membuat bentukan sudutnya saja terhadap panjang. Nah, kalau sini kita buat gambarnya, maka bentukannya akan seperti ini. Ini untuk yang VLM, ini untuk VRM, dan ini untuk yang VCM. Nah, ini arahnya kita dapatkan. Kemudian kita bisa dapatkan dari hasil resultan antara VM per min VCM dengan VRM diresultankan akan menjadi VM. Nah, VM tadi dapatkan ya, VLM min VCM kuadrat ditambah VRM kuadrat. Maka kita akan dapatkan, ini kan sama dengan VLM dan VCM jadi ini ya, jadi IM dikeluarkan semua, tinggal menyisakan XL min XC kuadrat ditambah R kuadrat. Kemudian untuk bisa mendapatkan ini ya, mendapatkan P-nya, tinggal kita arkus tangankan VLM min VCM dibagi VRM, atau bisa juga VLM dan VCM-nya diganti XL min XC dibagi R. Nah, ini kita dapatkan VM fasor dari omega T ditambah P ditambah delta. Oke, dengan demikian V sama dengan VM cos omega T, di mana VM cos omega T ditambah P ditambah delta, artinya P akan senilai dengan min delta, di mana P menyatakan beda fase antara arus dan tegangan. Jadi, VT sama dengan VM cos omega T, yang berarti tegangan akan mendahului arus di sini. Jadi, IT sama dengan VM
dibagi akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat cos omega T minus arkus tangan XL min XC per R. Di mana minus ini menandakan tadi ya, tegangan mendahului arus. Nah, besaran akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat dinamakan impedansi, yang dinyatakan atau yang menyatakan hambatan efektif total untuk rangkaian RLC seri yang dilambangkan dengan simbol Z. Maka Z seri, Z pada rangkaian seri sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Dan ini yang paling sering, kalau teman-teman masih ingat waktu SMA, inilah bagaimana mencari impedansi dari rangkaian seri RLC. Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang daya pada rangkaian AC. Nah, kalau kita lihat untuk pada rangkaian resistor, daya sesaat sama dengan P, yaitu I kuadrat dikali R atau IRM cos omega T kuadrat dikali R atau IRM kuadrat sama dengan IRM kuadrat R cos kuadrat omega T. Di mana daya rata-rata dalam satu periode adalah ya, P-nya kita integralkan dari 0 sampai periode tertentu, P dalam fungsi waktu, turunan waktu dibagi dengan periodenya. Maka kita masukkan IRM kuadrat R integral 2P dari 0 sampai 2P cos omega kuadrat cos kuadrat omega T dt. Ini ya, dari ini. Dibagi periodenya adalah 2P dibagi omega. Ini didapatkan dari tabel integral, diperoleh hasilnya adalah ini ya, ternyata hasilnya pi. Sehingga IRM kuadrat dikali R dibagi 2 karena pi-nya hilang ya, karena ini adalah hasilnya pi. Kemudian itu tadi untuk yang rangkaian resistor. Kalau seandainya pada induktor, daya sesaat yaitu P sama dengan IVL yaitu sama dengan ILM sin omega T dikali VLM cos omega T. Di mana daya sesaat sama dengan ILM dikali VLM sin omega T cos omega T, atau ini kan merupakan ini ya, setengah ya, setengah, atau bisa juga 2 sin omega T. Nah, tapi bisa juga dijadikan 2 sin omega T atau setengah sin 2 omega T. Jadi kalau untuk daya rata-ratanya P tadi ya, ILM VLM per 2, kemudian kita integralkan dari 0 sampai 2P sin 2 omega T DT 2P per omega, yang nilainya adalah sama dengan 0. Kemudian untuk kapasitor ya mirip-mirip sebenarnya, yang berubah hanya ininya aja, VC-nya aja sebenarnya. Ini ICM ya sebenarnya, ICM, VCM, ICM, tinggal dimasukkan saja. Jadi daya disipasi hanya pada hambatan saja. Jadi antara kapasitor dan induktor tidak terdapat daya rata-rata. Yang berikutnya adalah faktor daya, di mana daya sesaat di sini P yaitu I dikali delta V sama dengan I max dikali sin omega T dikurang pi dikali delta V maksimal dikali sin omega T, atau bisa juga langsung diinikan I max dikali delta V max sin omega T sin omega T min pi. Ingat rumus trigonometri yaitu sin omega T min pi yaitu sama dengan sin omega T cos pi dikurang cos omega T sin pi. Jadi kalau kita masukkan I max delta V max sin kuadrat omega T cos pi, ya ini mana sinnya ada 2, min I max delta V max sin omega T cos omega T sin pi. Nah, ternyata rata-ratanya dari delta V max sampai sini adalah 0. Sehingga P average atau rata-rata yaitu setengah I max delta V max cos pi, dimanakan pi-nya ini adalah faktor
daya. Nah, ini untuk nilai RMS. Untuk delta V RMS, kita dapatkan delta V max dibagi akar 2, yaitu, atau lebih simpelnya adalah 0,707 delta V max. Kenapa kok 0,707? Ya, ingat aja, kita nggak boleh membagi langsung akar 2, tapi dikalikan dulu masing-masing akar 2 dibagi akar 2, kan? Untuk menyamaratakan, dapatnya nanti adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 itu ya 0,707, karena akar 2 itu adalah 0,41 sekian, 14. Oke, kemudian untuk IRMS itu sama IMAX dibagi akar 2 atau 0,707 IMAX, di mana P average itu sama dengan I kuadrat RMS dikali R. Tadi ya, IRMS, delta V RMS kali cos theta, maka P average sama dengan IRMS, delta V RMS cos theta, atau kita masukkan tadi ya, di mana delta V RMS adalah delta V max dibagi akar 2, I max R dibagi delta V max. Nah, itu dimasukkan, dapat IRMS dikali I max R dibagi akar 2. Atau P average sama dengan I kuadrat RMS dikali R. Yang berikutnya adalah resonansi pada rangkaian RLC seri. Jadi suatu rangkaian RLC seri dikatakan dalam keadaan resonansi jika arusnya bernilai maksimum atau impedansinya minimum. Nah, jadi IRMS sama dengan delta VRMS dibagi, nah ini adalah Z ya, R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Impedansi menjadi minimum manakala rangkaian bersifat murni resistif. Ya, jadi kalau murni resistif ya berarti tidak ada XL min XC. Artinya reaktansi kapasitif dan reaktansi induktifnya sama besar, yaitu nilainya sama dengan 0. Di mana omega 0 sama dengan 1/4 akar LC, yaitu frekuensi resonansinya. Oke, lanjut kita akan bahas contoh-contoh soal untuk arus bolak-balik ya. Jadi misalnya contoh ada rangkaian AC dengan induktor murni L, yaitu 25 mH dan tegangan RMS-nya adalah 150 volt. Tentukan reaktansi induktif dan arus RMS jika frekuensi tegangan adalah 60 Hz. Nah, kita masukkan persamaan ke reaktansi induktif, yaitu omega L, yaitu 2PF kali L, karena kita tahu tadi frekuensinya, dimasukkan, ini kan, ada frekuensinya kan 60 Hz, yaitu 2P kali 60 kali 25 mH kan tadi ya, yaitu dikali 10 pangkat min 3 untuk Henry-nya. Maka kita dapat XL-nya adalah 9,42 Ohm. Arus RMS sama dengan IRMS, yaitu delta VL RMS dibagi XL. Delta VL-nya tadi ya 150 volt dibagi 9,42 ohm yang tadi kita hitung XL-nya. Dapat 15,9 ampere. Oke, contoh 2. Kapasitor 8 mikrofarad dihubungkan dengan sumber AC yang tegangan RMS-nya adalah 150 volt dengan frekuensi 60 Hz. Tentukan reaktansi kapasitif dan arus RMS pada rangkaian tersebut. Oke, reaktansi kapasitif yaitu XC, yaitu sama dengan 1/4 omega C. Nah, ini kita dapatkan 1/4 omeganya tadi dapat ya, di sini. Delapan kali 10 pangkat 6 farad, itu tadi adalah si C-nya, omeganya dapat dari ini. Apa? 1/2 PF. Atau ya 1/2 PF. Dapat di sini yaitu 377 per second. Nah, dapat angkanya adalah 332. Omeganya tadi dapat dari 2 PF atau 1/2 P kali T. Nah, itu bisa juga di sana. Tergantung yang kita dapatkan frekuensinya ya, berarti 2 PF ya, 60 kali 2 kali P. Nah, itu dia.
Nah, arus RMS-nya adalah IRMS dibagi delta V RMS dibagi XC ya, yaitu 150 dibagi 332, maka arusnya adalah 0,452 ampere. Lanjut ke contoh 3. Misalnya ada rangkaian LLC seri dengan tegangan maksimum adalah 120 volt dan frekuensinya adalah 60 Hz. Hambatannya yaitu 200 ohm dengan kapasitor yaitu 4 mikrofarad. Berapa L agar tegangan pada kapasitor tertinggal 30 derajat dari tegangan sumber? Nah, kita buat dulu diagram fasor untuk kondisi tersebut. Dalam hal ini P-nya adalah 60 ya, minus 60 karena tadi ya tertinggal 30 derajat. Maka P-nya adalah arkus tangan dari XL min XC dibagi R, di mana XL-nya akan sama dengan XC ditambah R dikali tangen theta. Maka tadi ya 2PFL sama dengan 1/2PFC ditambah R tangen theta. Ini kan sebagai XL ya. XL itu kan omega L, omeganya tadi 2PF, atau bisa juga 1/2PT. Nah, jadi dapatkan nilai L-nya sama dengan 1/2PF dikali 1/2PFC ditambah R tangen theta. Maka L-nya adalah kita dapat 0,84 Henry dengan memasukkan tadi komponen frekuensi dan kapasitor yang kita punya. R-nya ada, P-nya juga ada, tadi ya, yaitu tadi P-nya adalah minus 60 derajat. Tinggal dimasukkan dapat 0,84 Henry. Contoh yang keempat adalah rangkaian LLC seri dengan R sama dengan 425 ohm, L-nya adalah 1,25 Henry dan C adalah 3,5 mikrofarad. Omeganya adalah 377 second pangkat min 1 atau 377 Hz. Serta tegangan maksimum sumber adalah 150 volt. Nah, kita masuk sebagai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. XL-nya ya omega kali L, 471 ohm. XC-nya adalah 1/ωC, kita dapat 758 ohm. Maka impedansi rangkaian Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya, maka kita akan dapatkan impedansinya adalah 513 ohm. Kemudian arus maksimum pada rangkaian yaitu Imax sama dengan delta Vmax per Z, di mana delta Vmax-nya tadi 150 volt dibagi impedansinya yaitu 513 ohm. Maka kita akan dapatkan Imax-nya adalah 0,292 ampere. Kemudian kalau kita mencari sudut fasa antara arus dan tegangan, maka P sama dengan tangen atau arkus tangan dari XL min XC dibagi R, arkus tangan dari 471 min 758 dibagi 425. Sehingga dapatnya nilainya adalah minus 34 derajat untuk P-nya. Maka rangkaiannya akan bersifat kapasitif, yaitu dengan kata lain arusnya akan mendahului tegangan. Kemudian untuk tegangan maksimum pada masing-masing rangkaian, untuk resistifnya yaitu Imax R, Imaxnya dapat 425 kalikan R-nya ya, jadi 124, masing-masing dikali 0,292 per XL dan XC-nya. Maka kita dapat angka untuk tegangan maksimum pada setiap rangkaian resistif, induktif, dan kapasitif. Kemudian untuk tegangan sesaat pada masing-masing rangkaian, kita tinggal kalikan saja, masukkan persamaan Imax R sin omega T atau delta V R sin omega T, ini juga sama, ini jadi delta V cos omega T, dan untuk delta VC dapatnya minus delta VC cos omega C. Deltanya sudah dapat semua ya tadi. Delta V-nya nih ya dari yang ini tadi kita hitung, tinggal masukkan sinus untuk omega T-nya, yaitu 377 ya, omeganya kan ada. Nah, untuk daya rata-rata, delta V RMS sama dengan delta V max per akar 2 atau 150 dibagi akar 2 atau 106 volt. Untuk IRMS-nya, Imax dibagi akar 2, 0,292 ampere dibagi akar 2, yaitu 0,206 ampere.
Ingat bahwa pi sama dengan minus 34 derajat, sehingga cos omega atau cos pi-nya adalah 0,829. Di situ. Artinya kan minus 34 itu berarti kan ini ya apa menandakan terkait tentang ini ya yang tadi arus mendahului tegangan. Maka P average itu adalah IRMS dikali data VRMS cos pi, tinggal dimasukkan angka-angkanya, yaitu 18,1 watt. Oke, mungkin demikian untuk pertemuan minggu ke-10. Silakan dikerjakan tugasnya, dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah disepakati sebelumnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan urutan yang masuk terlebih dahulu. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian.